Halo Sobat Fakta Militer. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Rusia telah menuntut 9 jaminan kepada NATO yang akan dinegosiasikan. Daftar dari 9 tuntutan itu adalah persyaratan penting yang diajukan Moskow untuk menurunkan ketegangan di Eropa dan meredakan krisis di Ukraina. Salah satu dari tuntutan tersebut adalah melarang Amerika Serikat atau AS menggunakan senjata atau bom nuklir di luar wilayah nasionalnya. Adapun tuntutan penting lainnya adalah NATO harus memberikan jaminan yang mengikat secara hukum bahwa aliansi militernya akan menghentikan kegiatan militer apapun di Eropa Timur dan Ukraina. Pantas saja Rusia berani mengajukan tuntutan seperti itu. Rupanya Rusia baru saja meluncurkan roket terbesarnya sejak jatuhnya Uni Soviet 30 tahun lalu. Dengan berat 761 ton, roket yang bernama Angara A5 itu lepas landas dari Kosmodrom Plesetsk di wilayah Rusia Utara. Kepala Kosmodrom Nikolai Baslaev mengatakan, Angara sekali lagi telah membuktikan keandalannya yang menunjukkan bahwa Angara memiliki prospek bagus untuk penggunaan di masa depan. Peluncuran roket Angara A5 kali ini merupakan yang ketiga. Dua peluncuran Angara A5 sebelumnya dilakukan di Plesetsk pada tanggal 23 Desember tahun 2014 dan tanggal 14 Desember tahun 2020. Presiden Vladimir Putin merayakan peluncuran itu pada hari Senin ketika para pejabat meningkatkan peringatan mereka atas Ukraina. Roket generasi terbaru ini bisa mengirimkan satelit militer ke luar angkasa. Peluncuran dilakukan ketika para pejabat Rusia menyamakan NATO dengan Wehrmacht, yang merupakan tentara Jerman yang menginvasi Rusia pada tahun 1941, dan membandingkan kemungkinan konflik di Ukraina dengan krisis rudal Kuba pada tahun 1962. Roket Angara adalah keluarga peluncur baru yang pertama dibangun oleh Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet. Mereka dirancang untuk menggantikan roket Proton M dari tahun 1960-an dan sudah mengalami serangkaian kegagalan dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Rusia Vladimir Putin berharap peluncuran baru ini akan menghidupkan kembali industri luar angkasa Rusia dan mengurangi ketergantungan pada negara-negara pecahan Uni Soviet lainnya. Para pejabat Rusia menyatakan bahwa roket Angara kelas berat ini dikatakan lebih ramah lingkungan daripada pendahulunya karena berbahan bakar oksigen dan minyak tanah daripada heptil yang sangat beracun. Roskosmos mengucapkan selamat kepada pasukan luar angkasa militer dan seluruh industri luar angkasa Rusia. Kepala agensi Rusia Dmitry Rogozin menyambut baik berita itu di Telegram dengan menulis "Ayo sayang". Selain itu, Kementerian Pertahanan menambahkan semua operasi prapeluncuran dan peluncuran roket Angara A5 berlangsung dengan baik. Program luar angkasa Rusia pertama kali mengirim manusia yang pertama ke luar angkasa terjadi pada tahun 1961. Akan tetapi sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, skandal korupsi mematikan segalanya. Berkaca dari pengalaman Uni Soviet itu, jadi jika ingin suatu bangsa maju dan berkembang, salah satunya adalah dengan memberantas korupsi. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memerintahkan salah satu kapal induk AS untuk tetap berada di perairan Mediterania saat AS bersitegang dengan Rusia. Perintah itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada sekutu-sekutunya di Eropa di tengah kekhawatiran Rusia akan menginvasi Ukraina. Austin memerintahkan kapal induk USS Harry S. Truman
untuk tetap berada di wilayah tersebut dan menunda perjalanan selanjutnya ke Timur Tengah. Langkah itu diambil meskipun ada kesepakatan baru antara AS dan Rusia untuk menggelar perundingan pada tanggal 10 Januari tahun depan di Jenewa, Swiss, membahas situasi ketegangan terkini termasuk soal Ukraina. Pemerintahan Presiden Joe Biden bersikeras mengupayakan kerjasama dengan sekutu-sekutu Eropa, dengan perwakilan NATO juga dijadwalkan bertemu dengan Rusia. Para pejabat negara-negara Barat mengatakan bahwa Rusia mengerahkan puluhan ribu tentaranya ke dekat perbatasan Ukraina, meningkatkan kekhawatiran terulangnya insiden tahun 2014 lalu ketika Rusia menceplok semenanjung Crimea dan pemberontakan oleh separatis pro-Rusia pecah di Ukraina bagian timur. Presiden Rusia Vladimir Putin menyangkal rencana invasi ke Ukraina, namun menyerukan jaminan keamanan terhadap ekspansi NATO. Kapal induk AS USS Harry S. Truman mulai berlayar sejak tanggal 1 Desember lalu dari pangkalannya di Norfolk, Virginia, dalam misi yang dijadwalkan secara rutin. Pekan lalu, kapal induk Amerika Serikat itu mengikuti latihan gabungan militer dengan Tunisia sebelum melanjutkan pelayaran ke arah timur.